Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, berkah thayyib, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Inilah doa yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap awal pagi. Maka mudah-mudahan setelah ta'lim subuh ini kita mendapatkan yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Amin. Ciri ilmu yang bermanfaat itu setelah kita tahu, kita bisa amalkan, dan kita bisa dakwahkan kepada orang lain. Kita bisa ajak untuk mengamalkan yang hal yang sama. Warizqan thayyibah, dan setelah ta'lim sampai waktu syuruk tiba, dan nanti 10 menit akan ada paparan dari ACT, semoga kita mendapatkan rizqan thayyibah itu, rezeki yang baik. Rezeki yang baik mendatangkan pribadi yang baik. Rezeki yang halal mendatangkan sakinah, ketenangan dalam jiwa. Rezeki yang baik mendatangkan keberkahan. Jadi sehat, jadi semangat ibadah, dan jadi semangat berderma untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang kurang atau sangat membutuhkan bantuan. Wa amalan mutaqabbala, dan semoga amal soleh kita semua pada pagi hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali ta'lim pada pagi hari ini, kami beri judul Dia Raja, Engkau Anak Raja. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hadiahkan suratul Fatihah terutama untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, terlebih bagi yang sudah wafat. Semoga bagi yang masih hidup Allah panjangkan umur taatnya, Allah berikan limpahan sehat wal afiat, Allah mudahkan rezekinya, dan Allah mampu jadikan kita berbakti membahagiakan mereka di sisa umur yang masih Allah berikan. Jika sudah wafat salah satu atau keduanya, semoga Allah jadikan husnul khatimah, dan Allah jadikan semua orang tua kita ahli surga. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. A'udzu billahi. Amin, amin ya rabbal alamin.
al-Isra, mempersetujui dengan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada Allah. Berarti palsulah hadis yang saya sampaikan. Kalian jaga mak kalian tiket kunci masuk surga. Masya Allah. Ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah, Islam amat sangat menghargai kehidupan, dan Islam amat sangat menghargai proses-proses menuju kehidupan tersebut. Kalau kita bicara sebagai manusia biasa pada umumnya, maka sudah pasti kita semua hadir ke dunia ini. Bahkan subuh hari ini kita berada di Masjid Al-Muhajirin, itu pasti ada sebabnya, yaitu adanya kedua orang tua kita semua. Hanya ada dua kejadian penciptaan manusia yang ajaib. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Nabi Isa putra Maryam alaihissalam. Selain itu semuanya sama. Melalui proses sebuah kerjasama yang baik antara suami dan istri, kemudian lahir padanya keturunan yang diharapkan menjadi penerus generasi terbaik yang soleh dan solehah. Maka bicara tentang orang tua, tidak ada kata lain kecuali kita menyayangi mereka, mencintai mereka. Berapa persen Ustaz? Apakah 10%? Apakah 30%? Apakah 50%? Kalau saya sudah punya istri, 50 istri saya, 50 orang tua saya. Apakah 70-30, istri saya 70, orang tua saya 30, karena orang tua sudah meninggal dunia? Lah, cintai mereka sepenuh hatimu. Bahkan ketika kita sudah berkeluarga sekalipun, apalagi seorang suami, sampai kapanpun dia adalah milik ibunya. Maka sebagai istri yang salihah, istri yang baik, hendaknya membantu, mendukung, serta menjadi garda depan untuk mensupport suaminya semakin berbakti kepada kedua orang tua. Kalau begitu, nanti anak-anakmu akan hormat kepada ibunya, anak-anakmu akan hormat kepada istrimu, demikian pula seterusnya, seterusnya, dan seterusnya. Di antara sebab kenapa kita harus mencintai, menyayangi orang tua kita sepenuh hati, maka mari saksikan tayangan berikut. Tak boleh lah. Bukan bawa mak balik. Senang-senang aku datang tengok. Tak
boleh bang, saya pun sibuk kerja. Kenapa nak cakap bang? Kalau susah-susah sangat macam ni, biar aku jangan cakap bang. Korang ni nama dah nak jantan, tapi tak guna. Iya, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini salah satu di antara rahasia kenapa berbakti kepada kedua orang tua itu sebuah perbuatan yang sangat mulia. Belum di akhirat, di dunia sudah merasakan kebaikannya atau keburukannya. Waktu berlalu dan seorang ibu ini memiliki 4 orang anak, semua laki-laki dan yang paling kecil perempuan. Semua sudah berkeluarga dengan kehidupannya masing-masing. Suatu saat mereka berunding di rumah siapa ibunya akan tinggal, karena ayah mereka sudah meninggal dunia.
Maka saling tunjuklah sang abang dengan adik. Yang satu mengatakan saya sibuk, yang satu mengatakan di rumah banyak anak-anak, yang satu mengatakan rumah saya kecil. Tidak mau di antara tiga abangnya yang laki-laki, dan di situ ada adiknya yang paling kecil perempuan. Ternyata sang adiklah yang memutuskan untuk merawat ibunya dan dibawa pulang. Mungkin ke sebuah rumah susun yang sederhana. Dia suapi, berikan perhatian. Begitu sakit diajak ke dokter. Begitu sendirian sang anak mengajak bicara. Ada perhatian yang tulus. Sampai sang ibu merasa kehadirannya memberatkan putrinya. Masya Allah. Dan sampai sang ibu akhirnya tutup usia. Hadirin jangan lupa bahwa dalam tayangan tadi bukan hanya Tijah atau anak perempuan sang nenek saja, tapi di situ ada cucu yang bernama Amin. Lihat, lihat, setelah selesai pemakaman, Amin yang setiap hari melihat bagaimana perlakuan ibunya kepada neneknya, disuapi, dilayani, dikasih perhatian, diajak bicara, begitu sakit bawa ke dokter. Bahkan ibunya tidak tahu bahwa uang terakhir di dompetnya untuk beli obat itu sudah selesai, sudah habis. Tapi tetap diberikan perhatian sepenuhnya. Maka sang Amin, anak beliau mengatakan, besok kalau Amin besar, Amin akan rawat emak sebagai emak jaga nenek. Subhanallah. Berapa banyak hari ini anak-anak yang tidak perhatian dengan orang tuanya. Orang tuanya bangga dengan anaknya yang memiliki karir yang bagus, pendidikan yang baik. Bukan tidak boleh, tapi bisa jadi anak yang sering kali kita marahi, atau bahkan anak yang kita anggap tidak istimewa, di situ sebenarnya berbakti mereka sepenuhnya kepada orang tua. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ayah bunda yang saya muliakan dan dimuliakan Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita anak cucu keturunan yang saleh dan saleha. Puncak kesolehan itu setelah dia berbakti kepada Allah dan Rasulnya, yang ketiga berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, saya ingin sampaikan sebuah testimoni. Biasanya testimoni itu, apa testimoni secara umum? Testimoni itu adalah sebuah pengakuan dari seseorang terhadap sesuatu yang pengakuan orang ini berpengaruh kepada orang lain. Nah, makanya biasanya yang memberi testimoni itu biasanya tokoh-tokoh. Biasanya memberi testimoni itu orang-orang penting. Kalau hari ini mungkin yang followernya banyak, viewernya banyak. Ya, kalau di Muhajirin, testimoni yang paling berpengaruh itu ya dari para imam kita, ketua DKM dan seluruh jamaah yang istiqomah hadir. Itu testimoni namanya. Biasanya untuk mempengaruhi orang terhadap sesuatu, entah produk, entah jasa, entah apapun. Begitu dia bicara, orang lain yang mendengar tergugah, ingin melakukan, ingin mengikuti, ingin membeli dan sebagainya. Ini gak main-main hadirin. Testimoni ini bersumber dari lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dipercaya.
Tidak ada testimoni terbaik kecuali dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dengarkan dengan iman, perhatikan dengan baik. Apa testimoni Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pasti terkait dengan sesuatu. Pasti ada objeknya. Pasti membuat sahabat itu kepo, penasaran. Kemudian mencari, setelah mencari mereka akhirnya menemukan jawaban. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais wa lahu walidatun wa kana bihi bayadun famuruhu falyastaghfir lakum. Testimoni ini didengar oleh Sayyidina Umar. Perkataan Nabi sampai ke telinga Umar. Inna khairat tabi'in, sesungguhnya tabi'in terbaik, top of the top, best of the best. Tabi'in, Pak. Beliau belum pernah berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena tak mau jumpa. Beliau tak berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau berjumpa dengan sahabat yang mulia, makanya disebut tabi'in. Tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi tahu tentang orang ini. Subhanallah. Belum ada barangnya, Nabi sudah bertestimoni. Ini luar biasa, Pak. Inilah yang disebut dengan mukjizat, nubuat. Benarlah setiap perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi rindu ketemu orang ini. Nabi tahu orang ini begitu merindukan Nabi. Sampai Nabi katakan inna khairat tabi'in, ini orang terbaik. Kita kalau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sepenuhnya, aduh ya Allah, kita harus mujahadah luar biasa. Turun level deh sahabat. Oh, apalagi sahabat, khairu ummah, generasi terbaik. Turun lagi deh tabi'in. Ah, mudah-mudahan bisa kita ikutin. Nah, inilah tabi'in terbaik itu. Laki-laki atau perempuan ya Rasulullah? Rajulun, laki-laki. Ada namanya enggak? Ada. Yuqalu lahu Uwais. Namanya Uwais. Dia bagaimana? Kayakah? Kemudian berjihadkah? Hafiz Qur'ankah? La. Walahu walidatun, dia miskin dan hanya punya seorang ibu. Saya garis bawahi, dia miskin dan hanya memiliki seorang ibu. Jadi bagi yang tidak kaya, bagi yang belum berjihad, jangan kecil hati, masih banyak peluang meraih kemuliaan di hadapan Allah. Kata kuncinya, walidatun, ibu. Sampai hari ini, Pak, bahkan guru-guru kita semua mengatakan, saya belum pernah menemukan teks hadis atau asar penjelasan para ulama yang mengatakan bahwa Uwais ini hafiz Quran. Belum ada. Belum ada juga redaksi yang mengatakan Uwais ini pernah berjihad di medan perang. Belum ada. Belum ada redaksi yang mengatakan Uwais ini kaya raya seperti Umar, kemudian Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf. Enggak ada. Ayo, apalagi yang mau kita berat mengikutinya, kecuali teks itu mengatakan walahu walidatun, dia punya seorang ibu.
Ini potensi bagi mereka yang belum, bagi kita yang belum hafal Quran, bagi kita yang diberikan oleh Allah materi yang cukup tapi ingin mendapatkan kemuliaan. Tengok, punya ibu enggak? Wa kana bihi bayadun, di badannya banyak warna putih karena penyakit. Famuruhu, kalau kamu ketemu dia, perintahkan dia. Coba, ini perintah Nabi, cerdasnya Nabi. Ini menggugah semangat sahabat untuk ketemu orang ini. Kalau kamu ketemu, perintahkan dia. Perintahkan apa? Falyastaghfir lakum. Angkat tanganmu pada Allah, mintakan ampunan untuk kalian. Subhanallah. Sekali bersayidina Umar itu cemburu, Pak. Umar bertemu Rasul. Bahkan kalau ada nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Umar. Bahkan makamnya di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa istimewanya pemuda ini kok sampai kalau ketemu minta dia mengucapkan istighfar kepada Allah untuk dirimu. Subhanallah. Ini amalnya luar biasa. Pasti bukan main-main. Amal yang bukan main-main, dari orang yang tidak main-main keluar testimoni dari lisan manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya punya ibu, dan kita semua pasti punya ibu. Ibunya tua, dia miskin, tak punya apa-apa. Uwais ini kata riwayat pribadi yang sangat berbakti sama ibunya, karena ini harta terakhir yang dia miliki. Selalu mengatakan iya untuk ibunya apapun yang diperintahkan. Suatu hari ibunya berkata, "Nak, ibu tak lama lagi sepertinya. Ibu udah tua. Bisa enggak kira-kira mewujudkan satu keinginan ibu lagi?" Masya Allah. Setiap orang tua kita pasti punya keinginan tertentu. Selama itu keluar dari lisannya dan kita mampu mewujudkannya, bismillah. Mana tahu itu jalan kemuliaan bagi kita. "Apa bunda?" kata ibunya. "Ibu pengen naik haji." Subhanallah, ini gak gampang. Kenapa gak gampang? Haji itu manis tato'a ilaihi sabila. Allah wajibkan bagi hambanya yang mampu. Perjalanan jauh butuh bekal yang cukup, butuh kesehatan yang prima. Emang Uwais tinggal di mana? Tinggal di Yaman. Kalau di Mekah mah enak, dekat. Di Yaman jauh. Miskin, harta apa yang akan dibawa? Wahai yang merasa diri tidak punya harta, kemudian ikhtiarkan untuk bisa pergi haji tahun ini. Subhanallah. Pikir Uwais, bilang iya harus ada konsekuensinya, bilang tidak enggak mungkin. Masya Allah. Akhirnya apa ya? Bunda, adik-adikku sayang, Uwais ini cerdas. Dia ke pasar, dibeli seekor anak kambing. Dengan uang kerjanya sehari-hari yang dia tabung, dia beli seekor anak kambing. Kemudian dia buat kandangnya di atas bukit, di atas gunung.
Jadi kambingnya di rumput di bawah, kandangnya di atas. Jadi setiap pagi Uwais naik, angkat tuh kambing turun, dirumputkan, selesai dirumput, naik lagi. Terus setiap hari begitu. Akhirnya lama-kelamaan kambing yang dikasih makan gede. Dan digendong di punggungnya. Subhanallah. Orang-orang di sekitarnya ngapain? Nah ini Uwais ngapain? Kambing digendong. Ngapain kambing ditaruh di atas punggungnya? Uwais tidak peduli, Pak. Ini kadang-kadang kita sering kalah dalam amal soleh karena terlalu sibuk dengan julidnya orang-orang lain. Bahasa sekarang tuh julid, Pak. Netizen tuh ribut. Masyarakat itu ngomongin, tetangga ngapain Uwais begitu? Bodoh amat. Kenapa? Dia tak peduli dengan kata-kata orang, yang dia pikirkan adalah ibunya pergi haji, ibunya pergi haji, ibunya pergi haji. Orang mah belum tahu, belum ngerti. Terus begitu Pak, naik turun, naik turun, naik. Bukan hanya kambingnya yang membesar, tapi juga badannya Uwais yang semakin besar dan tegak. Makin bidang badannya. Masya Allah. Ayah bunda, ternyata beliau melakukan seperti itu. Beliau tak punya kendaraan, tak punya harta, tak punya bekal apapun. Yang beliau punya hanya badannya saja. Dan badannya inilah yang akan menjadi kendaraan ibunya pergi haji. Allahu Akbar. Dia gendong ibunya itu. Maknai. Ada yang pernah gendong emak di sini? Kayaknya belum ada. Kalaupun gendong mungkin depan. Ini Uwais di belakang. Dia jadikan punggungnya sebagai tempat duduk ibunya. Berapa jarak Pak? Yaman ke Mekah. Nanti coba browsing ya. Yaman ke Mekah. Itu jaraknya 1119 km. Pak. Dari sini kemana Pak Zen? 1119. Dari Depok kemana? Surabaya? Solo? Yogyakarta? Silakan dihitung nanti. Kurang lebih seperti kita ke Solo jalan kaki. Allah. Kemudian sampai di sana, beliau tawaf, beliau sa'i, beliau wukuf, digendong terus emaknya. Dan puncak haji itu wukuf. Dari mulai ba'da asar sampai maghrib, kalau saya tidak salah. Di situ semua jamaah berdoa kepada Allah. Dia utarakan semua hajat permohonannya. Karena waktu paling mustajab doa itu saat wukuf. Kita di sini sedang puasa Arafah. Di Saudi sedang melaksanakan puncak haji yaitu wukuf. Saat dia berdoa Uwais, ibunya di belakang, dia berdoa, Allahumma gfir li ummi. Ya Allah, ampuni ibuku, ampuni ibuku, ampuni ibuku. Terus dia berdoa seperti itu sampai selesai wukuf. Gak berubah-berubah doanya. Ibunya dengar. Kok hanya mintakan ampun untuk saya? Bertanyalah sang ibu kepada Uwais, nak, bagaimana dengan doa-doamu yang lain? Bagaimana dengan dosa-dosamu? Dengan hajatmu, kebutuhanmu? Lihat perkataan Uwais. Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu
yang akan membawaku ke surga. Doakan ibu kita semua. Mintakan ampun untuk ibu kita sekarang. Waktu mustajab doa. Berapa sering menyusahkannya, berapa sering membuat dia gelisah, berapa sering kita hambat dia untuk ibadah, terus kita minta surga. Kita ngaji, kita taklim, semakin keras hati kita di hadapan orang tua. Bahkan ada yang mengatakan ibu bid'ah, ibu sesat, ibu gak paham sunnah, ibu gak paham agama. Tidakkah kita ingat gara-gara dulu kita kecil, ibu kita gak paham agama karena sibuk ngurusin kita terus. Kita bilang ayah kita gak pernah ke masjid. Lupakah kita karena kita kecil dulu ayah kita pontang panting cari uang agar kita dan ibu kita tidak diusir dari kontrakan. Terus sekarang ketika kita paham agama, berkeras hati di hadapan mereka. Jamaah, apakah cukup yang Wais lakukan ini? Belum. Segitu jauh dia jalan, belum cukup. Satu hentakan nafas ketika seorang ibu melahirkan kita belum tergantikan dengan dunia dan isinya. Satu hentakan nafas. Masya Allah. Dan Uwais menggendong ibunya itu paling berapa lama? Nah, ibu kita membawa kita 9 bulan, Pak. Dalam fikih itu, kalau kita menginap di rumah orang lain, itu maksimal berapa hari? Dalam fikih itu 3 hari. Itu tuan rumah silahkan menservis tamunya. Lewat 3 hari, tuan rumah berhak menyerahkan cicilan biaya selama tinggal, makan, wifi, kasur, kebersihan dan sebagainya. Berhak tuh. Kalau enggak, menjadi sedekah bagi tuan rumah. Kalau 3 hari saja batas maksimal dalam fikih, dan selebihnya tuan rumah berhak meminta, bagaimana dengan ibu? 9 bulan mau berbaring tidurnya ngap, tengkurap gak mungkin, miring kanan miring kiri pegel, serba salah, Pak. Terus sekarang ibu kita tua renta, anaknya kaya dan sukses, gak ada yang mau ngerawat. Lupakah kita 9 bulan tinggal di perut emak kita? Gak mungkin tinggal di kedebong pisang, gak mungkin ibu kita ngambil di bak sampah, gak mungkin tinggal di perutnya. Lihat jamaah, tak lama setelah itu ibunya Uwais meninggal. Subhanallah, di kulitnya Uwais itu banyak putih-putih, Pak, kata Rasul. Sepeninggal ibunya, sembuh sakitnya, Pak. Sembuh. Nih,
selama masih punya orang tua, tidak ada yang mustahil. Pegang kata-kata saya, selama punya orang tua, tidak ada yang mustahil. Bahkan penyakit yang katanya tak bisa sembuh pun, dengan izin Allah, bisa sembuh. Yang tersisa cuma dua di tengkuknya Uwais. Ini sebagai tanda. Buat siapa? Buat sahabat untuk mengenali dan mencarinya. Jadi kalau kita punya kesulitan hidup, punya penyakit, rumah tangga gak beres, anak durhaka, ngelawan orang tua, punya cucu gak mau ke masjid, dan seterusnya, coba refleksi, jangan-jangan kita dulu ke emak bapak kita kayak gitu. Karena buah jatuh tidak jauh dari pohon. Dan saya yakin, melihat jamaah subuh muhajirin hari ini begitu banyak, ini berarti masih banyak orang tua soleh dan soleha yang telah berhasil mendidik kita semua. Jadi duduknya kita di masjid ini, Pak, bukan semata-mata kita soleh. Bisa jadi karena munajat mak kita tiap malam. Bahkan dia bermunajat di saat dalam kandungan, Rabbi habli minas salih. Makanya pantang bagi kita merasa suci dan bersih itu. Kecuali kita semakin tawadu bahwa semua nikmat datang dari Allah, termasuk padanya dari orang tua kita. Dan lihat tadi testimoni Rasulullah yang terakhir. Famuruhu falyastaghfir lakum. Kalau kamu ketemu dia, perintahkan dia untuk beristighfar kepada Allah untuk kalian. Ini membuktikan bahwa doa anak berbakti mustajab. Bertawassul mengundang pertolongan Allah dalam Islam, salah satunya dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Salah satunya berbakti kepada kedua orang tua. Kisah tiga orang yang masuk gua, kemudian pintu gua tertutup. Salah satunya, saya punya ibu, saya punya istri, saya punya anak, tinggal serumah. Biasanya saya pulang selalu bawa susu. Sampai di rumah, susu ini biasanya selalu saya berikan pertama sama emak saya. Tapi karena itu agak malam saya pulang, begitu pulang emak saya tidur. Anak saya bangun merengek minta susu. Ya Allah, saya tahan susu ini sampai ibu saya bangun dan ibu saya minum hingga kenyang, sisanya baru saya berikan kepada anak saya. Ya Allah, kalau gara-gara ini engkau ridho, geser batu. Digeser batu. Ayo, kita pasti punya amal berbakti sama orang tua. Jadikan itu sebagai senjata. Kalau belum, kita bisa mengukur diri nih. Kalau belum, cari teman kita yang kita rasa paling bakti sama orang tuanya. Mana orangnya? Cari. Kemudian sampaikan hajatmu padanya. Saya begini, bro. Saya sakit begini. Saya punya hutang. Saya lihat kamu itu sama emak itu luar biasa berbaktinya, masya Allah. Tolong doain saya. Lalu dia angkat tangan tuh, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jam berapa ya? Syuruk. Sudah datang syuruk ya? Sudah? Pas ya? Maka
Karena kalau sholat isyrok itu kan 10 sampai 15 menit setelah jam. Jadi jangan pas jamnya. Dan setelah ini ada 10 menit. ACT akan berbagi kepada kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir, maka kalau berbakti kepada kedua orang tua saja mampu menghilangkan segala kesulitan hidup kita, seperti Uwais yang Allah sembuhkan sakitnya karena baktinya sama ibu, dan doanya mustajab karena baktinya sama orang tua. Dan yang kedua yang paling penting adalah dengan kita berbakti sama orang tua, Allah hindarkan azab. Jadi doa mustajab dan hindarkan azab, ini yang paling utama. Yang sebelah kiri istana Raja Namrud, yang sebelah kanan Fir'aun. Apa beda keduanya? Apa persamaan keduanya? Sama-sama raja. Apa persamaan keduanya? Sama-sama mengaku Tuhan. Apa sama-sama keduanya? Sama-sama memusuhi Nabi Allah. Nih, sama. Yang membedakan cara matinya dan tempat matinya. Namrud mati di istana, masuk nyamuk ke mulut atau ke hidung, naik ke otak, mati di istana. Fir'aun lari jauh dari istana, di tengah Laut Merah, ditenggelamkan oleh Allah. Salah satu sebabnya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya menjadi pelajaran, liman khalfaka ayat, pada generasi sesudahmu. Allah selamatkan badannya. Di antara banyak hikmah, kata para ulama tafsir, ternyata Fir'aun diselamatkan jasadnya tidak hancur dan mati di luar istana, karena di istananya dia menjaga dan merawat orang tuanya. Fir'aun itu anak yang berbakti. Malaikat azab gak bisa turun, dan azab tidak bisa turun kepadanya di istana. Allah perintahkan Musa untuk lari agar Fir'aun menjauhi istana dan menjauhi orang tuanya. Dalam riwayat yang lain, orang tua yang dimaksud adalah orang tua istrinya, Bunda Asiyah. Bebaskan, kamu boleh dekat dengan saya, kata Asiyah, tapi bebaskan orang tua saya dulu dan rawat dia di istana sebagaimana kamu merawat dirimu, kata Asiyah. Mertua berarti dia merawat mertuanya dengan sangat baik. Allah selamatkan jasadnya hari ini, dan dia harus lari jauh dari istana baru turun azab. Makanya sangat amat beruntung jamaah yang dimuliakan Allah, bapak ibu, yang di rumahnya ada orang tua yang dirawat. Maka sudah pasti di antara kemuliaan rumah itu, Allah tunda, bahkan Allah hilangkan kesulitan, keburukan, penyakit, dan azab yang datang dari Allah sebab kita memuliakan kedua orang tua. Semoga di akhir tahun Masehi ini yang biasanya selalu banyak bencana-bencana, belum selesai akhir tahun di Bandung udah banjir kemarin. Ya, COVID yang belum beres ini, semoga dengan sepulang ini kita berbakti sama orang tua, telpon emak, telpon bapak, belikan baju, belikan makanan dan sebagainya. Semoga dengan cara seperti itu Allah angkat sakit bagi yang sakit jadi sembuh. Allah berikan kemudahan bagi yang sulit. Allah berikan rezeki yang melimpah ruah. Dan Allah jadikan rumah tangga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi manfaat buat saya dan menjadi pengingat buat kita semua untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
foto. Oh iya. Oh, ini kan. Ini perjalanan kan? Ada. Tapi kurang bagus sih. Oh, ini aja ya. Ya. Sini. Ya. Gak bisa jauh, Satya? Ya, bisa. Sini-sini aja. What? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jemaah Masjid Al-Muajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf menyela di waktu suruh ya. Kami dari aksi cepat tanggap ingin mengupdate beberapa informasi-informasi dan juga ada sedikit gambaran tentang program-program kami. Sebelumnya alhamdulillah hari ini aksi cepat tanggap sudah menghadirkan armada food truck yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat di sebelah utara ya, di lapangan tepatnya itu ada armada food truck yang dalam kesehariannya, yang dalam pengoperasiannya, dalam pengorganisasiannya atau penggunaannya itu digunakan biasanya pada saat kebencanaan ya. Sekali produksi bisa memproduksi, sekali masak ya bisa memproduksi 500 sampai dengan 1000 porsi ya. Pada kesempatan ini yang akan saya coba angkat di sini adalah sebuah program dari Aksi Cepat Tanggap ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa program dari Aksi Cepat Tanggap sendiri ya, mungkin masyarakat mengenalnya ACT. Padahal ACT sendiri ada Global Kurban, Global Wakaf dan juga Global Zakat. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait bahwa ACT sendiri kita ada namanya Global Wakaf. Ya, di sini saya ingin mempersingkat presentasi saya dengan banyak menampilkan video di awal ya. Jadi nanti akan saya jelaskan secara detail dan terperinci. Di sini adalah program wakaf yang dijalankan oleh Aksi Cepat Tanggap tepatnya di wilayah Banten, wilayah Kalislak ya. Di sini adalah program yang kurang lebih berjalan di sebulan yang lalu. Thank you.
yang dulu wilayahnya sangat kekurangan air, utama air bersih ya, untuk sehari-harian, untuk minum, memasak dan sebagainya, kami hadirkan pembangunan sumur wakaf yang tentu saja diinisiasi dari para donatur dan mitra di sini. Tidak hanya di dalam negeri ya, aksi cepat tanggap melalui global wakaf juga menginisiasi pembangunan wakaf untuk wilayah luar Indonesia. Untuk saat ini kita juga di Palestina membangun sumur-sumur wakaf atau titik-titik wakaf sendiri. Kita ketahui bersama bahwa banyak tempat-tempat sumber mata air ya di Palestina yang memang dirusak oleh Israel. Kondisi ini itu saja menginisiasi ya masyarakat Indonesia ya untuk juga melakukan pembangunan sumur wakaf khususnya di wilayah Palestina. Kita ketahui bahwa Utsman bin Affan sendiri merupakan teladan wakaf ya, yang memberikan manfaat berkelanjutan. Beliau membeli sumur seharga 20 ribu dirham dari seorang Yahudi di kota Madinah dan mewakafkannya sehingga semua orang di kota Madinah termasuk Yahudi tadi dapat menggunakan secara cuma-cuma. Meski sudah lebih dari 1400 tahun,
keberkahan sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan masih terus mengalir dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin sekitar sampai dengan saat ini. Pada kesempatan ini ya, kami akan informasikan bahwa aksi cepat tanggap cabang Depok akan membangun sekitar 10 titik terutama untuk wakaf sumur keluarga ya. Pada kesempatan ini kami mengajak para jemaah ya yang mungkin mau mewakafkan ya atas nama keluarga, atas nama orang tua, bapak, ibu ataupun keluarga lainnya ya, untuk membangun titik-titik sumur wakaf baru ya. Kita ada 10 titik di Kota Depok ini di mana angka per titiknya itu di 10 juta rupiah ya. Kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya di kesempatan ini ya, tidak harus hari ini gitu, mungkin di kesempatan misalkan bisa untuk bulan depan atau kemudian hari ya, atau tidak harus saat ini misalkan harus membayar wakaf dan sebagainya ya, tapi di kesempatan ini yuk, mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau ya memberikan pahala yang terus mengalir buat keluarga ya, dengan membangun titik-titik baru sumur wakaf, terutama saat wakaf sumur keluarga ya, dimana kita ketahui ya, walaupun kondisi musim hujan di satu titik di tempat sini ya, ada beberapa wilayah yang sangat kekurangan terutama air bersih ya. Kita sangat bayangkan ya, jika di sebuah keluarga kesulitan air bersih ya, kita tentu akan kesulitan untuk pertama misalkan untuk minum, bahkan untuk mencuci dan sebagainya, itu sangat sulit. Itu yang masih banyak kita temui terutama di wilayah-wilayah Depok dan sekitaran Jabodetabek. Ya, mungkin di sini di para jemaah ada yang mau ya untuk mencoba untuk mewakafkan atas nama keluarga dan sebagainya, untuk mencoba membangun atau membangun ya sumur wakaf keluarga. Mungkin dari Bapak, Ibu ya, kita kasih ibaratnya penawaran ya, kita mencoba di sini segala satu yang hadir di sini mungkin bukan sudah dasarkan atas kehendak Allah ya. Jadi kita hadir di sini coba untuk menawarkan program-program yang tentu saja bisa memberikan pahala yang mengalir, pahala yang berlimpah buat terutama buat kita sebagai seorang yang menjalaninya di sini ya. Mungkin ya bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau untuk membangun sumur wakaf, terutama sama wakaf keluarga ya, tidak harus hari ini membayarnya gitu, bisa bulan depan atau beberapa hari kemudian, dan nggak harus saat ini dia tuh di tempat sini ya. Apa? Boleh. Ini adalah sumur wakaf yang sudah dibangun di daerah Bekasi ya. Kondisi ini diperburuk dengan kekeringan yang terlalu sering melanda Desa Sukatana, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Global Wakaf ACT berikhtiar mengentaskan masalah ini dengan membangun satu unit sumur wakaf dan satu set MCK. Warga Desa Sukatenang sudah kenyang dengan sulitnya menemukan air bersih. Biasanya di pertengahan tahun merupakan momen di mana mereka menghadapi puncak musim kemarau. Dampaknya pun tidak main-main. Sebagian besar warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air harus dibeli dengan harga mahal. Sementara ekonomi warga pun diambang krisis karena pandemi. Kini sumber wakaf di pelosok Kabupaten Bekasi ini sudah rampung. Tidak hanya murid dan guru, sumber wakaf tersebut juga digunakan oleh warga sekitar. Sementara itu, tokoh masyarakat setempat menjelaskan, selain karena desa yang langgan dan kekeringan, ini adalah contoh bangunan yang aksi cepat tanggap atau global wakaf lakukan ya. Jadi membangun titik-titik atau kanal-kanal dari sumur itu sendiri ya. Jadi ada dua MCK, juga ada tempat untuk mandi dan cuci dan sebagainya. Ini di wilayah Bekasi. Masjid yang ada di kampung paling kecil ini tidak hanya untuk kebutuhan ibadah.
Ya, ke depan harapan kami kepada ACT Global Wakaf, semoga ada beberapa titik-titik lagi, baik itu berupa sumur untuk masyarakat MCK, untuk sarana ibadah, sarana pendidikan, ataupun sumur artes untuk sarana pertanian. Karena juga kita rawan minimal untuk berkebun, ya sangat membutuhkan air. Alhamdulillah sumur wakaf di desa ini merupakan dari Bekasi, Firlian Rizki melaporkan untuk ACT TV. Mungkin itu tambahan Mas Leo akan menambahkan terkait dengan detailing dari sumur wakaf itu sendiri. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan ACT Aksi Cepat Tanggap, di mana ini pertemuan yang sudah berkala ya dengan Aksi Cepat Tanggap. Di sini Aksi Cepat Tanggap memang kita ACT Depok ini dalam program ini adalah pertama untuk memperkenalkan food truck kita, di mana food truck ini salah satu mesin kendaraan kita untuk membantu para korban bencana. Dan ini kita hadirkan berupa makanan food truck yang siap saji, yang insya Allah nanti ya, sebentar lagi akan kita santap. Dan kesempatan ini memang Aksi Cepat Tanggap, tentunya kita masih mengajak ya para dermawan, para jamaah melalui program, salah satunya program wakaf. Seperti diutarakan oleh Pak Gunawan, kita ada namanya program sumur wakaf. Nah, kita coba mengajak ya para jamaah, para dermawan di Majen Wajirin ini, di mana memang Aksi Cepat Tanggap Depok ini kita ada program pertama untuk membangun beberapa 10 sumur wakaf keluarga. Nah, ini kita coba melempar ke para jamaah mungkin gitu, dan ingin menginvestasikan amal jariahnya berupa sumur wakaf yang insya Allah ya nanti akan dibuat sumur wakaf atas nama si pewakif itu, atau atas diberikan kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, itu bisa kita lakukan seperti itu. Tentunya tidak saat ini mungkin ya, tapi mungkin bisa kita ajak para jamaah, para donatur, para dermawan yang ingin berwakaf tentunya, insya Allah ya, di mana memang wakaf air ini tentu sangat kontribusinya sangat berbeda. Di mana memang air ini adalah suatu keperluan utama ya untuk hajat hidup seorang hidup orang banyak. Seperti contohnya baru kemarin ini ada di Bojongsari, Pondok Petir, kita membantu seorang janda yang tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tidak ada. Ini kita bangun, alhamdulillah. Di mana memang dia tiap harinya itu mendapatkan air adalah tampungan air hujan. Terbayang nggak kalau misalnya kita mendapatkan air dari tampungan hujan, dia mau sholat, kadang dia suka menangis ya kalau kita mau sholat tahajud itu tidak ada air. Dia ingin minta tetangganya itu tidak teruskan sekali, dan bahkan tetangga dia tidak merasa tetangga itu hanya gimana ya, hanya memberikan siang gitu. Sedangkan malam dia kalau memenuhi kebutuhan untuk MCK-nya, mau buta di hajat untuk membantu dia untuk sholat malam itu pun dia tidak ada air, dan kadang dia tidak bisa melakukan sholat malam tersebut karena tidak ada air. Nah, alhamdulillah di Bojongsari telah kita lakukan, sudah kita kumpulkan dan sudah akan kita bangun. Dan ini kita melihat memang dahsyat sekali ya begitu ya, dengan kita membantu orang tersebut dia bisa mendapatkan air, dia bisa membuat meminum dan dia bisa untuk beribadah. Ini akan menjadi jamaah jariah kita, di mana memang air itu akan tentu tidak akan hilang. Berbeda ya tentu kalau misalnya kita dengan makanan dan minuman akan menjadi darah daging kita, dan terus akan sepanjang hidup ya dia akan terus hidup dan mengalir, dan tentu air itu akan terus mengalir dan memberikan kontribusi kepada orang-orang yang masih hidup. Seperti itu sih, jadi kita mengajak para jamaah, para dermawan yang ingin berkontribusi untuk mewakaf, menginvestasikan jariahnya berupa sumur wakaf itu bisa melalui Aksi Cepat Tanggap Kota Depok. Itu saja yang mungkin silakan, mungkin para jamaah yang ingin mau tentunya untuk memakafkan tanahnya bisa berpartisipasi melalui Aksi Cepat Tanggap Kota Depok. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada jamaah. Nanti untuk lebih lengkapnya nanti bisa dijelaskan kepada Pak Gun. Mungkin tidak harus hari ini, seperti saya sampaikan di awal tadi, bisa juga nanti di kesempatan
mungkin juga bisa menghubungi kantor kami ya, yang 220 Kecamatan Beji, Kelurahan Kemiringan ya, itu juga bisa menghubungi DKM di sini ya, Pusat Jaya ya, ini langsung Pusat Jaya terkait dengan jika ada dari bapak-bapak ibu yang mau kita sama-sama atau membangun sumur wakaf keluarga. Itu saja dari saya, dari apa-apa hari ini.